Halo guys, kembali lagi sama gue di sini Wooks GT. Udah lama banget kita nggak ketemu guys ya. Gue upload video itu terakhir 3 mingguan yang lalu atau beberapa minggu yang laluan deh pokoknya. Pokoknya udah lama. Jadi sebenarnya ngapain sih gue selama 3 minggu kemarin itu? Sebenarnya gue login kok guys, gue itu login. Gue itu main Grotopia juga. Tapi gue itu nge-break guys, nge-break, nge-farm. Kadang-kadang gue juga refreshing main parkour gitu karena ya, tapi gue itu lagi fokus untuk kejar target guys. Nah, kejar targetnya apa? Kejar targetnya itu gini guys, kalian bisa lihat sendiri di sini gems gue 1.275 dan juga bisa lihat di sini level gue 123 ya. Nah, di sini yang kejar targetnya itu adalah gue mau kejar target di level 125 di awal bulan Januari ini. Jadi sebenarnya di video kali ini tuh gue mau bahas tentang profit gue setelah beberapa minggu kemarin ya. Sebenarnya beberapa minggu kemarin itu gue nge-break sampai gue punya ward chandelier itu sekitar 10 ward guys. Kalau kalian tahu 10 ward, tapi gue nge-breaknya satu-satu ya. Ini 10 ward nih guys. 1, 2, 3, ini banyak sampai 10 ya. Sebenarnya kadang-kadang gue juga live streaming kok guys. Gue live streaming free BFG juga. Tapi mungkin dari kalian ada yang gak tahu ya, kadang-kadang gue sampai BC untuk biar orang-orang masuk gitu loh guys, biar orang-orang tahu kalau gue itu buka BFG gitu. Rencananya sih emang gue nanti kalau emang udah level 125 gue bakal buat free BFG untuk kalian subscriber gue gitu loh guys ya. Kita lanjut ke konten videonya. Di konten video ini gue mau bahas tentang cara gue profit selama minggu-minggu kemarin itu. Gue kan nge-break ya guys ya, gue nge-break, gue itu nge-break gue pisahin guys, gue nggak gue tick gitu loh. Tak workbooks gam dulu yang kalian lihat itu di sini, gams gue yang 1 juta ini gue itu nggak gini guys, gue itu nggak ngetik yang gue break dari blok. Nah, yang di sini yang gue tick itu adalah dari harvest guys. Kalian bisa bayangin satu hari itu gue bisa dapat 25.000 gems ya. Ini sebenarnya worth gems gue ya, kita bisa bilang ini worth tabungan gue di Grotopia. Jadi sebenarnya setiap gue nge-break itu gue tabung gitu loh, gue simpen dulu nanti gue jual pas Valentine gitu sih rencananya. Tapi karena gue juga pengen buat konten, gue bakal gini ya, dari sini sampai sini ini semua 100 guys, semua 100 ini. Nah oke, okay. Di video kali ini gue bakal jual ini worth tabungan gue. Semua ini gue bakal jual, pokoknya jual, jual, pokoknya jual. Nah, di sini gue udah masuk ke worth by gems. Di sini gue bakal coba cari price list harga dulu guys ya. Kalau misalnya emang worth it harganya, kan kita cocokin sama penjual-penjual yang lain ya. Nah, ini kita udah sampai di by gems ya guys ya. Kita lihat price list harga orang-orang dulu. Kayaknya gue bakal jual gems itu sekitar 100.000 gems itu sekitar 90 WL kali ya. Coba pasarin dulu. Kayak dulu bro.
Nah guys, gue udah di Wux Gum, jadi word gums gue yang gue bilang stok gue 20 word itu udah ludes habis. Yang profit gue dapat itu sekitar 18 DL-an guys. Profit gue dapat itu 18 DL selama gue pokoknya gue ngerjain itu selama hampir 3 mingguan ya, hampir bisa bilang 1 bulanan. Profit gue 1 bulan itu sekitar 18 DL. Menurut gue sih ya, karena gue juga mau kejar level ya, lumayan ya kejar level tapi tetap dibayar gitu. Nah mungkin video ini sampai sini aja, karena video ini kan cuma bahas kenapa gue bisa dapat, gue bisa lama nggak main gitu ya guys ya, kenapa gue lama nggak main. Nah apa sih profit gue selama lama nggak main itu gitu ya. Profit gue itu ini guys, 18 DL selama 3 mingguan, lumayan lama sih sebenarnya sebenarnya ya, tapi hitung-hitung gue juga kejar level ya, nggak rugi-rugi juga sih sebenarnya. Menurut saya cukup sampai sini dulu videonya. Buat kalian yang udah nonton sampai habis, jangan lupa klik subscribe, jangan lupa juga komen grow ID kalian ya guys ya, grow ID kalian sama word kalian. Gue usahain minggu depan atau mungkin besok gue bakal buat video yang giveaway, tentang giveaway ya, tentang giveaway di channel gue ini. Makanya jangan lupa klik subscribe ya guys ya. Nah makasih juga buat orang-orang yang udah beli word gums gue, terutama si gini tuh, si King Jutsu ya, gula King Jutsu tuh borong word gue itu 9 word guys, ya 10 word gums itu dibayar 9 DL ya, 9 DL jadinya. Jadi dia bayar semua seharga 90 L. Sultan banget tuh. Itu loh, jadi bagi-bagiin juga sama anggota-anggota gininya, anggota guildnya. Bayangin aja tuh guys, baik banget tuh jadi leader ya, sultan lagi ya. Ya gue usahain minggu depan gue bakal level 125. Doain aja guys gue biar gue level 125. Buat kalian yang udah nonton, jangan lupa klik subscribe ya guys ya. Sampai sini dulu videonya, karena word gue udah habis. Bye bye, makasih banyak.